بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Kau muslimin, ikhwan dan akhwati, pemirsa salam TV dan pendengar radio Risalah, rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Atas segala limpahan nikmat dan kurnia yang Allah berikan kepada kita semua. Dengan nikmat dan kurnia Allah pada siang hari ini, kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan kajian kita kajian uh, akid uh, akhlak atau adab-adab dalam Islam. Kemudian selawat beriring salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marilah kita mohonkan sebanyak-banyaknya selagi kesempatan kita masih diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah sampaikan untuk junjungan kita, untuk nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya dan para sahabatnya. serta umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan selawat dan salam yang kita mohonkan kepada dia akhir kita mendapatkan syafaat dari nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin hari ini kita lanjutkan kembali masih di pembahasan adab-adab tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Syekh Abdul Aziz pengarang kitab ini menjelaskan mengatakan adab yang ketiga dari adab-adab amar ma'ruf nahi mungkar yaitu bersikap lemah lembut dalam menyuruh dan melarang. Seseorang yang menyuruhkan berbuat ma'ruf, berbuat baik, dan melarang orang, mencegah orang dari berbuat kemungkaran, wajib berusaha dengan segala upaya untuk senantiasa bersikap lemah lembut ketika menyuruh dan ketika melarang. Syekh menjelaskan di sini bahwa orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar haruslah sebisa mungkin untuk dilakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan kelemah lembutan bukan dengan kekerasan. Menyuruh orang berbuat baik hal yang kontradiktif, hal yang bertolak belakang dengan kekerasan. Karena kekerasan itu sendiri sudah suatu perbuatan yang tidak baik. Bagaimana mungkin kita menyuruh sedangkan kita sendiri, ketika melaku, menyuruh orang berbuat baik, kita lakukan dengan cara yang tidak baik. Maka, siapa saja yang menegakkan amar ma'ruf, nahi mungkar, haruslah berupaya berusaha semu sebisa mungkin agar dilakukan dengan cara kelemah lembutan dengan cara yang santun. Makanya dalam Islam kita diajari akhlak, diajari adab dalam hal apapun kita diajari agar kita lakukan semuanya dengan akhlak, dengan adab, dengan kesantunan, dengan kelemah lembutan, bukan dengan kekerasan. Pada asalnya semuanya nggak ada yang diizinkan dalam Islam untuk melakukan kekerasan. Kecuali memang hal-hal yang tidak bisa tidak kecuali dengan cara itu. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum muslimin yang ditindas, yang ditolimi untuk memerangi musuh-musuhnya dari orang-orang kafir. Seperti apa yang di perintahkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya agar memberikan perlawanan perang melawan musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin. Adapun memerintahkan orang, menyuruh umat Islam, menyuruh kaum muslimin, menyuruh hamba-hamba Allah untuk berbuat yang baik, berbuat yang ma'ruf. haruslah dengan sifat yang lemah lembut. Kata Syekh di sini, sebab sifat ini merupakan sifat yang dicintai Allah Azza wa Dan sifat lemah lembut juga yang diutamakan, yang dipilih oleh orang, oleh manusia. Semua pada asalnya, kelemah lembutan itu disukai orang. Semua, semua orang, semua orang suka. Hatta itu orang-orang di luar Islam, orang-orang kafir, musuh-musuh Islam. Mereka juga suka dengan kelemah lembutan. Hanya ketika yang disampaikan kepada mereka adalah Islam, yang mereka tidak terima, yang mereka tidak suka, yang mereka enggak mau, bukan kelemah lembutan Islamnya, tapi isinya. Karena sesuai, tidak sesuai. Karena tidak sesuai dengan selera, tidak sesuai dengan keinginan mereka, tidak sesuai dengan kemauan mereka. Adapun kelemah lembutan dalam Islam yang diajarkan dalam Islam tentunya dipuji, mendapatkan pujian dari orang-orang kafir, bahkan sebagai sebab yang cukup penting diterimanya dakwah tersebut di tengah-tengah masyarakat. Sebagai imam terdepan yang wajib dicontoh oleh kaum muslimin yang ingin melakukan amar ma'ruf nahi munkar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa lihat bagaimana kelemah lembutan beliau ketika menghadapi orang-orang kafir. Beliau disakiti, beliau dicaci, beliau dimaki. Diganggu secara fisiknya. Tapi apakah beliau hadapi, beliau balas dengan kekerasan? Lihatlah ketika Nabi SAW datang ke Taif. Meminta suaka, meminta bantuan, Minta penerimaan dari orang-orang Taif, ternyata perkara perkiraan beliau Alaihi salatu meleset. Beliau mengira orang-orang Taif akan menerima dakwah beliau, tapi nyatanya sampainya di Taif. Beliau dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran, sampai bahkan kening beliau berdarah luka. Namun ketika beliau melarikan diri dan sudah lepas dari gangguan orang-orang Taif, malaikat Allah datang menawarkan jasa agar bukit yang ada di samping Taif itu mereka malaikat itu angkat dan letakkan ke Taif. sehingga semua orang Taib bahkan binasa akan hilang. Tapi lihat kelemahan lembutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak menerima. Padahal beliau tinggal menyuruh, mengiyakan saja pun bahkan sudah cukup. Tapi nyatanya, enggak. Beliau tetap menampakkan kelemah lembutan mengutamakan kelemah lembutan dari melakukan kekerasan. Begitu juga dalam hal dakwah. Gak perlu dan tidak berguna kita lakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu dengan kekerasan. Karena tidak ada hal yang menuntut kita dalam amar ma'ruf nahi munkar untuk dilakukan dengan cara kekerasan. Tadi sudah kita katakan, bagaimana mau kita memerintahkan orang untuk hal yang baik melakukan yang ma'ruf. Kalau kita saja, caranya kalau dengan kekerasan sudah melakukan hal yang tidak ma'ruf, hal yang tidak baik, hal yang tidak disukai oleh Allah, hal yang tidak disukai oleh orang. Maka saya menjelaskan di sini. bahwa malam butuhlah dalam dakwah dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar mungkar suatu sebab yang sangat penting agar berjalannya dakwah agar berhasilnya dakwah agar diterimanya dakwah tersebut di kalangan kaum muslimin di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda الحديث حديث انجليزي كلمة مسلم دار عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كتب لي وإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويؤتي عليه ما لا يؤتي على الأنفي وما لا يؤتي على ما سواه كتب نبي يا الله ايطو Maha menyukai kelembutan Sesungguhnya Allah itu Maha lembut Rizku inna Allah ara. Rafiq Yuhibbur rifqa Sesungguhnya Allah itu Lembut Rafiqan yuhibbur rifqa Menyukai Kelemah lembutan Fi, fil amri kullihi, kata Nabi SAW segala urusan pada atau dalam segala urusan dan dia memberikan pada kelembutan sesuatu yang tidak diberikan kepada kekerasan dan selainnya. Dalam memerintahkan orang, dalam menyuruh orang untuk melakukan yang ma'ruf, Allah berjanji akan memberikan penerimaan ya dari dakwah tersebut, dari perintah tersebut sesuatu yang Allah tidak berikan kepada dengan cara kekerasan. Dengan kata lain pada hakikatnya melarang menyuruh orang dan melarang orang menyuruh orang dengan yang ma'ruf dan melarang orang dari yang mungkar dengan cara kelembutan adalah untuk memudahkan kita sebaliknya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan kekerasan dengan kebengisan Bukan untuk memudahkan menaklukkan orang agar mau melakukan ma'ruf, gak perlu dipaksa manusia itu. Bahkan terkadang, kalaupun mereka lakukan yang ma'ruf itu dengan cara terpaksa, sebatas selama paksaan itu, selama kekerasan itu ada. Nah, ketika kekerasan, paksaannya hilang. Maka, mereka pun tidak lagi melakukan kebaikan, tidak lagi melakukan yang ma'ruf. Jadi, ini yang terjadi, maka kalau ingin orang lain, kalau ingin penerimaan dengan baik dari dakwah yang dilakukan, lakukanlah lamar ma'ruf. Mungkin itu dengan cara lemah lembut, bukan dengan kekerasan, bukan dengan pemaksaan, sebab... Kalau dilakukan dengan kekerasan, dilakukan dengan pemaksaan. Saat kekerasan dan pemaksaan itu hilang, mereka kepatuhan, ketaatan untuk melakukan yang ma'ruf itu pun mereka akan tinggalkan. Mau tidak mau tentunya. Bila melakukan dakwah, dakwah dengan cara yang lemah lembut berarti harus dilakukan dengan berdasarkan ilmu orang yang melakukan amar ma'ruf Ma nahi munkar sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya ini menunjukkan hakikat mereka bahwa mereka bukanlah orang-orang yang alim bukan orang-orang yang berilmu dalam hal amar ma'ruf Ma nahi munkar sebab hasilnya akan berbeda maka ketika paksaan ketika kerasan itu tidak lagi ada di hadapan mereka, tidak lagi bersama mereka, maka kepatuhan mereka, keinginan mereka untuk melakukan yang ma'ruf tadi akan terhenti, akan mereka tinggalkan. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda Man yuhramil, yuhramil rifqa yuhramil khaira May yu'rimil rifqa khaira. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dijauhkan dari sifat lemah lembut, berarti ia dijauhkan dari kebaikan. Bukankah orang yang melakukan amar ma'ruf, orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah tujuannya untuk mencapai kebaikan, untuk memperoleh kebaikan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, rifqa, rimil khair." Orang yang dijauhkan berarti mereka melakukan cara-cara dengan cara-cara kekerasan, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara-cara sikap-sikap yang tidak baik yang keras bengis pemaksaan Tan khair maka mereka akan tercegah tidak akan memperoleh kebaikan kalau bukan untuk memperoleh kebaikan buat apa ramal maruf Ma mungkar capek-capek bahkan seperti yang terjadi kita lihat tidak jarang kalau amar ma'ruf Ma nahi dilakukan dengan kekerasan akan menimbulkan ya keributan, kekacauan bahkan tidak jarang menimbulkan pertumpahan darah di tengah-tengah hamba-hamba Allah akan menumpahkan darah kaum muslimin. Dan kalau kita mau melihat hal seperti ini sudah terlanjur atau sudah terjadi di sebagian tempat di kalangan كسلمون ده الأمر لان نبي صلى الله عليه وسلم ابن إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه كثنبي تدهور كلامها لمبوت تنقيته Terdapat pada sesuatu melainkan ia akan menghiasinya, misalkan nyuruh orang untuk sholat. Ketika mau datang, mau tiba waktu sholat, mengingatkan teman kita, sahabat kita, kawan kita untuk sholat. Dengan cara lemah lembut menampakkan kasih sayang kita kepada mereka, kecintaan kita kepada teman teman kita, sahabat kita, saudara kita, kita menyuruh mereka untuk atau menginginkan kebaikan ada pada mereka dilakukan dengan penuh kerembutan Maka kata Nabi saw. Illa zanahu pasti dengan kelemah lembutan itu akan menghiasi sesuatu yang kita suruh orang sesuatu kebaikan yang kita suruh orang untuk melakukannya sehingga orang akan melihat oh iya ya bagus sekali sholat itu rupanya banyak sekali rupanya manfaatnya begitu juga ketika kita melarang mereka dari meninggalkan kewajiban mereka dari sholat mereka. Mereka harus menegakkan, melaksanakan, menjalankan sebagai kewajiban, kewajiban mereka sebagai seorang muslim. Karena sudah merupakan rukun dari agama mereka. Dan kita jelaskan dengan baik, dengan santun akan kerugian dan bahaya kalau mereka meninggalkan kewajiban yang Allah bebankan, Allah bebankan kepada mereka. Begitu juga misalkan kalau ada orang di bulan puasa di siang hari bolong di tempat terbuka makan minum. Ketika kita menyuruh mereka agar mereka berpuasa dan melarang mereka agar meninggalkan perbuatan penghinaan kepada Islam seperti itu meremehkan agama mereka sendiri, menghinakan agama mereka dan bahkan menghinakan diri mereka di hadapan hamba-hamba Allah yang saleh, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita lakukan amar ma'ruf, menyuruh mereka untuk melakukan yang ma'ruf, melakukan yang baik dengan cara yang lemah lembut, maka yang ada dalam pandangan mereka bahwa puasa itu sangat bagus, sangat indah. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Sebaliknya, وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا Dan tidaklah kelembutan itu dicabut, melainkan akan mengubah sesuatu menjadi buruk. Kita tahu kan, amar ma'ruf ma itu nahi, amar ma'ruf ma nahi mungkar. Menyuruh orang melakukan berbuat baik, menyuruh orang agar meninggalkan berbuat dari kemungkaran. Ini baik, indah, namun kalau dilakukan dengan cara yang kekerasan, dengan cara yang bengis, dengan cara pemaksaan yang ada, apa mereka melihat? Uh, masa kayak gitu. Apa seperti itu yang diajarkan dalam Islam? Sehingga jangankan penerimaan yang kita peroleh, yang kita dapati dari mereka, jangankan kebaikan yang kita peroleh dari mereka, dari amar ma'ruf nahi yang kita lakukan dengan cara kerasan, bahkan kebencian mereka terhadap yang kita suruh. Bisa saja dengan cara kita, dengan cara kekerasan, di mata mereka sholat itu tidak baik, puasa itu hal yang menyiksa, yang merugikan. Kan gitu. Karena sudah ada penolakan di hati mereka terlebih dahulu. Kemudian kata Syekh, perhiasan dalam menyuruh perbuatan ma'ruf dan melarang perbuatan yang mungkar adalah sikap lemah lembut. Ini kuncinya. Sebenarnya kunci dari melakukan amar ma'ruf nahi mungkar yang menghiasi agar indah dilihat oleh orang kebaikan tersebut yang akan kita suruh orang lain untuk melakukannya harus kita hiasi kita bungkus dengan kelemah lembutan terkadang dari hiasan itu yang membuat sesuatu itu berharga Ikhwana wa rahimani wa rahimakumullah Pernah kita lihat suatu produk makanan Mungkin rasanya ya, Enggak jauh dari yang dijual sembarangan tempat Tapi karena dia dikemas Dengan kemasan yang indah, yang baik maka selera orang untuk membelinya akan naik dan orang melihatnya akan semakin berharga. Kenapa? Karena ada yang menghiasinya. Sekalipun isinya berbeda, isinya tidak berbeda. Sekalipun isinya sama. Begitulah halnya dalam memerintahkan orang untuk melakukan sesuatu kebaikan. Nam, sesuatu yang baik sangat tentunya sangat indah, sangat bagus. Ma'ruf, salat. Masya Allah. Kita merasakan betapa nikmatnya, berapa betapa indahnya, senangnya kita ketika menunaikan selesai menunaikan salat. Dan bahkan ada suatu kebutuhan yang sudah kita penuhi ketika kita selesai melakukan ibadah kepada Allah. Begitu indahnya salat, begitu indahnya puasa, begitu indahnya amal ibadah, amal-amal saleh. Tapi kalau itu kita perintahkan orang lain dengan cara yang kerasan, kekerasan, dengan cara yang bengis, dengan cara yang memaksa yang ada dalam pandangan mereka bahwa solat itu kejam, jelek, buruk, karena nggak ada penghiasannya. Dan masih banyak kita lihat sebagai bukti hal yang berbeda tempat saja akan berbeda penerimaan orang dan akan berbeda penilaian dalam pandangan orang lain. Antum jualan gorengan, misal bakwan, tapi dibuat kotaknya indah, cantik, ada tulisannya "selamat menikmati". Ketimbang antum jual di pinggir jalan, hanya bermodalkan bungkus kresek, bisa antum buat sama harganya. Mahalan mana kira-kira bisa jual? Yang punya tempat, yang punya hiasan. Di dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dalam hadis yang kita jelaskan di atas tadi, Nabi SAW menjelaskan bahwa kelemah lembutan merupakan hiasan dari amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan setiap orang. Sehingga orang yang menerima, orang yang kita suruh, untuk melakukan yang ma'ruf, orang yang kita larang dari melakukan yang mungkar, apa yang kita minta dari mereka, mereka akan melihatnya indah, melihatnya baik, melihatnya cantik, sehingga akan adanya penerimaan untuk melakukan yang ma'ruf dan meninggalkan dari berbuat yang mungkar. Berapa banyak kita melihat? Dan kita mendengar orang-orang enggan menerima dakwah orang-orang yang menyuruh berbuat ma'ruf dan melarang ber -mung berbuat mungkar disebabkan sikap keras dan kasar. Iya. Kadang, makanya sering para guru kita, para ulama kita menasihatkan kepada kita, ikhwan dalam berdakwah ini dalam mem memperlihatkan yang baik pada saudara-saudara kita dari kaum muslimin utamakan kedepankan kasih sayang kelemah lembutan terhadap mereka banyak orang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara kekerasan yang mereka sampaikan yang mereka katakan itu bahak, benar baik tapi karena cara yang tidak benar Cara yang tidak baik, cara kekerasan, dengan cara yang kasar, sehingga orang menerima kebaikan mereka. Kebaikan yang mereka ajarkan, kebaikan yang mereka dakwahkan, kebaikan yang mereka suruh orang lain untuk melakukannya. Bahkan kata saya, Sheikh di sini, sebagian orang bertambah keras, bertambah penolakannya, dan terus-menerus melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu yang lebih besar dosanya diakibatkan karena ada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara kekerasan dengan cara yang kasar bukannya mereka meninggalkan yang mungkar bukannya mereka melakukan yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar justru mereka semakin jauh dari kebenaran semakin jauh untuk mengikuti yang hak dikarenakan sikap cara orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan cara kekerasan dan kasar dan ini banyak kita lihat dan sekali lagi ini yang sering kita ingatkan ikhwan wahai saudara-saudaraku ketika teman kita sahabat kita bahkan kerabat kita keluarga kita masih jauh dari yang hak, masih jauh dari berbuat yang ma'ruf, masih banyak mereka melakukan kemungkaran. Ketika kita mengingatkan mereka, maka lakukanlah dengan kelemah lembutan, lakukanlah dengan penuh kasih sayang, tunjukkan akan kecintaan kita kepada mereka. Kalau itu sudah dilakukan, tetap mereka berada dalam keburuk maksiat mereka melakukan berada dalam kekeliruan mereka melakukan kesalahan yang sama bahkan melakukan yang lebih berat misal maka itu sudah bukan lagi kewajiban kita artinya itu sudah di luar batas kemampuan kita maka kita serahkan hidayahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah berlalu kata beliau di sini ucapan para ulama dari ulama hadis sunnatul jemaah bahwa sikap lemah lembut merupakan syarat dalam menyuruh dan melarang dalam menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang mungkar sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya yang mulia Musa dan Harun alaihi salatu ketika kedua nabi dan rasulnya ini Allah tugaskan untuk berdakwah mendatangi menyampaikan kebenaran menyampaikan yang hak di hadapan Firaun laknatullah alaihi ini Firaun lah manusia terburuk manusia paling buruk sepanjang sejarah yang dengan terang-terangan mengatakan bahkan ucapannya banyak diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dia mengatakan adalah Rab dia mengklaim mengaku bahwa dia adalah Tuhannya manusia ini Firaun namun ketika Allah menyuruh memerintahkan nabinya rasulnya Harun Musa dan Harun alaihi salatu wassalam tetap Allah memerintahkan mereka agar melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan lemah lembut. Apa kata Allah dalam firman-Nya dalam surah Thaha ayat yang ke-44? Allah katakan faqul lahu qawlan layyinan Wahai Musa dan Harun Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Kepada Fir'aun Dengan kata-kata yang lemah lembut Mudah-mudahan ia sadar atau takut kepada Rabbnya Kita bukan Musa, kita bukan Harun yang kita hadapi bukan fir'aun, tapi dilakukan dengan cara kekerasan, dengan cara kebengisan, dengan cara yang kasar, menampakkan kalau kita orang yang alim, kalau kita orang yang taat, dan menghinakan orang yang melakukan keburukan, melakukan maksiat. Ingat, kita bukan Musa bukan Harun. Dan yang kita dakwahi, yang kita suruh untuk melakukan kebaikan, menjauhi kemungkaran, bukanlah Fir'aun. Kalau saja Fir'aun yang begitu buruk, masih diperintahkan oleh Allah, Nabinya dan Rasulnya, agar menyampaikan kata-kata layinan, kata Allah, ucapan yang lemah lembut, lembut. Maka kenapa harus dengan kekerasan? Allah Akbar. Memang sudah lebih baik dari Harun dan Musa. Kita sudah lebih baik dari Nabi Allah, Nabi Allah Musa dan Harun. Dan apakah orang yang kita dakwai sudah lebih buruk, sudah lebih jahat daripada Fir'aun alaih? Tidak kan? Kemudian kata Syekh, seorang pemuda beliau mencontohkan di sini, membuat suatu kisah, menyampaikan suatu kisah. Seorang pemuda melintas di dekat seorang, di dekat Silah bin Ushaim, rahimahullah, dengan sarung yang terseret, isbal. Di mana sarungnya atau celananya Menutupi, bahkan menyentuh tanah, ketika murid-murid dari Silah hendak mencela pemuda tersebut dengan celaan yang keras, ingin menegur, ingin mengingatkan pemuda tersebut yang melakukan kesalahan dengan cara yang keras menghinakan orang tersebut karena orang tersebut melakukan yang perbuatan yang hina maka apa kata melihat keadaan seperti itu kata sila serahkan saja urusan orang itu kepada aku kalian nggak usah ikut campur biarkan aku yang menangani kata sila kepada para murid muridnya kemudian sila berkata kepada orang tersebut wahai saudaraku. Aku ada sedikit kepentingan denganmu. Maka pemuda itu menjawab, ada apa? Keperluan. Ada apa kepentingan denganku? Lalu Sila mengatakan, jika engkau sesungguhnya aku lebih Suka jika engkau mengangkat sarungmu di atas mata kakimu. Dia mengatakan, "Kalau kamu mengangkat sarungmu, celanamu di atas mata kakimu, tidak menutupi mata kakimu, itu yang lebih aku sukai." Kata silah kepada pemuda tersebut, "Maka dengan kelemah lembutan yang dilakukan oleh silah." pemuda tersebut lalu menjawab ya dengan senang hati kemudian pemuda itu pun mengangkat sarungnya kemudian sila, sila berkata kepada murid-muridnya cara seperti ini lebih mengena untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan kan yang diinginkan agar orang mau melakukan apa yang kita suruh yang diinginkan agar orang melakukan kebaikan apa Mel berbuat baik, melakukan kebaikan apa yang kita suruh. Itu kan tujuannya. Maka dengan cara kelemah lembutan ini akan lebih menyentuh hatinya. Kalau dengan kekerasan, sekalipun yang hak, yang benar yang kita sampaikan, kita di atas kebenaran. Tapi ketika caranya yang salah, maka penolakan ya dari orang yang kita suruh, orang yang kita dakwai akan terjadi sehingga mereka akan menolak yang hak menolak yang benar bukan karena tidak sukanya dengan hak dengan yang benar tapi karena cara kita sikap kita yang tidak baik dengan cara yang keras dan kasar kepada saudara-saudara kita kemudian kata Syih, uh, kata Syilah Kepada pada murid-muridnya jika kalian tadi mencelanya berarti kalian telah menyakitinya dengan cercaan yang kalian lontarkan. Kalau sudah dia merasa disakiti, sudah dia merasa nggak senang lagi dengan kita, apa mungkin dia akan mendengarkan apa yang akan kita ucapkan? Apa mungkin dia akan mendengarkan apa yang kita katakan? Apa mungkin dia akan melakukan apa yang kita suruh? Jangan harap. Di hatinya sudah ada kebencian. Di hatinya sudah ada penolakan yaitu sudah ada ketidaksukaan dengan kita apalagi kalau kita nyuruh dia yang ada apa kata dia Memangnya lu siapa nyuruh-nyuruh gua itu yang akan kita peroleh kita dapati ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara kekerasan adab yang keempat yaitu bersabar Kata saya di sini siapa saja yang menyuruh dan melarang wajib menghiasi dirinya dengan sifat sabar dalam menyampaikan dakwah dalam menyampaikan mengingatkan orang lain menasihati saudara saudara kita mengajari mereka tentang agama mereka haruslah kita siapkan diri kita dengan kesabaran Lihat Allah subhanahu wa ta'ala telah ta mengingatkan kita dalam surah Al-Asr. Allah katakan, Karena dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang ringan. Melakukan amar ma'ruf nahi munkar banyak rintangan, tantangan dan sangat berat. Maka tidak akan mungkin kita berhasil untuk melakukannya tanpa menyiapkan diri kita dengan kesabaran yang ekstra. Sabar yang betul-betul. Bukan ala kadar sabarnya. Ketika mulus dakwahnya, ketika banyak orang yang mendengarkannya, wah Senang. Tapi begitu mendapatkan penolakan, begitu mendapatkan rintangan, begitu mendapatkan halangan, nggak sabar, berhenti dakwah. Ini nggak bisa. Berhenti amar ma'ruf nahi munkar Ini yang sering kita lihat, ikhwan. Kadang brutal. Terjadi keributan, da amar ma'ruf nahi munkar kok jadi keributan kan gitu. Sesekali hangat-hangat ayam saat mau uh, hebat semangat hilang ketika mendapatkan penolakan, ketika mendapatkan bintangan, tantangan. Ingat sekali lagi dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar bukan perkara yang mudah bukan perkara yang ringan. Haruslah kita sadar, kita sadari melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu harus kita lakukan dengan penuh kesabaran. Sabar dicaci, dihina, dimaki. Apa sih yang membuat Rasulullah SAW dicaci, dimaki, dihina, bahkan dikatakan orang yang gila? Kalau Rasulullah berdakwah tidak dengan kesabaran, untuk apa? Memangnya kalian siapa aku? Ya, kalau dia bukan karena kesabaran, bisa saja hanya keluarganya. Mungkin, kan gitu, kita pun seperti itu dalam berdakwah. Ikhwan, jangan pernah kita berpikir, memangnya kalian siapa aku? Udah mau, aku ngajari kalian udah baik. Ini sok kali nolak. Ya bisa. Kita harus berpikir. Orang yang memiliki ilmu. Orang yang punya kemampuan untuk menyampaikan dakwah ini. Orang yang punya kemampuan untuk melakukan marma'ruf dan mungkar. Ada kewajiban di pundaknya. Maka ketika ada orang yang mau Menerimanya berarti mereka telah menolong kita, membantu kita, mengerjakan tugas kewajiban kita. Sabar, ini sering kita lihat nih, kawan. Kita buat pengajian, ramai di awal-awal yang datang seminggu dua. Mub. Dua minggu, sebulan, dua bulan setahun, bisa saja bukan semakin banyak, tapi semakin sedikit. Karena yang kita lihat, kenyataan di lapangan, di tengah-tengah kaum Muslimin hari ini, ketika kita mengajarkan yang hak, ketika kita ingin memurnikan agama Islam yang kita ajarkan kepada mereka, banyak sekali dari saudara-saudara kita yang menghalangi dengan tuduhan, dengan cacian, dengan makian, dengan cemoohan, dengan bulian dan lain sebagainya. Maka kalau kita tidak menyiapkan diri dalam melakukan amar ma'ruf dan munkar dengan kesabaran, sejenak saja kita sudah akan berhenti dari melakukan Amar ma'ruf Kita akan berhenti menyampaikan yang hak ini kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Inilah yang terjadi sebagian yang eh, kepada saudara-saudara kita yang berdakwah patah semangat nggak bergairah dalam menyampaikan ilmu agama ilmu syari kepada saudara-saudaranya kepada teman-temannya kepada kaum muslimin. Bahkan para ulama kita ya, mengingatkan kita, jangan pernah dalam menyampaikan yang hak ini. Dalam menyampaikan dakwah ini, kita terpengaruh oleh banyak sedikitnya yang kita ajari, dan ini penyakit yang ditimbulkan, bisikan dari telbis iblis. Kalau banyak yang datang, banyak yang mau belajar. Uh, senang. Semangat. Tapi ketika yang datang dua, tiga orang. Waduh. Gak bersemangat. Sehingga banyak da'i-da'i kita gak mau terjun ke masyarakat kecil. Kalau pelosok-pelosok. Karena sudah pasti. Dikit tapi hanya mau menyampaikan ceramah menyampaikan agama, menyampaikan ilmu di kota-kota besar, di tempat-tempat keramaian saja. Tidak sabar dia kalau kampung yang datang tiga, empat orang, yang satu ngantuk, yang satunya sudah manggut-manggut kepalanya karena beratnya, karena kecapean lah. Sehingga nggak ada semangat dia menyampaikan. Harus sabar. Sekali lagi selama masih ada orang yang menerima, kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti teman kita, saudara kita dari kaum Muslimin telah membantu kita untuk menunaikan kewajiban yang ada di pundak kita. Sabar, harus sabar. Kemudian kata Syekh jangan sampai seorang men ia menjadi seorang yang pemarah dalam amar ma'ruf ma nahi munkar. jangan sedikit-sedikit marah karena eh sekarang ini kita lihat ikhwan kita kalau buat majelis taklim sering duluan kita yang datang daripada murid-muridnya iya kita buat ngaji ya anak-anak ngaji saya udah beberapa kali saya perhatikan di tempat-tempat pengajian di daerah saya daerah kita Gurunya udah datang, walimannya udah datang, ustadznya udah datang, muridnya nggak nampak, nggak nampak. Yang nunggu siapa? Gurunya yang nunggu. Kalau ini terus-menerus, tanpa dengan kesabaran selesai, maka harus dilakukan dengan penuh kesabaran. Sekali lagi melakukan amar ma'ruf nahi mungkar bukan perkara yang ringan. Pasti akan mendapatkan tantangan rintangan. Jangan pernah berpikir kalau kita benar pasti akan mulus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia makhluk bahkan makhluk terbaik guru, mualimah, ustaz terbaik pun dicaci, dimaki, ditolak penyampaiannya. Apalagi kita bukan nabi, apalagi kita bukan rasul, dan bukan kita bahkan bukan orang yang terbaik dari orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita tidak bersabar dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Ikhwani, wa akhwati, karena Waktu juga lah yang misahkan kita dan hari ini kita sampaikan dua ya, eh, adab dalam amar ma'ruf ma nahi mungkar. Yang pertama tadi harus dengan sikap lemah lembut. Yang kedua harus dengan penuh kesabaran sebab melakukan amar ma'ruf nahi mungkar pasti kita akan dihadang oleh rintangan, tantangan dan kesulitan. Maka kita harus menyiapkan diri dengan kesabaran yang besar yang tanpa batas sehingga apapun yang terjadi tetap kita harus bersabar dalam mendakwahkan yang hak ini dalam dan dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat dan bisa kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudahi dan kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan dua kafaratul majlis wa bihamdika اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبالله توفيق الهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause>